Sejumlah yang warga nu tarumpak motor turta warga nu temake masker kajirat razia ku petugas kepolisian Polres Cimahi di lelewak pada larang Kabupaten Bandung Barat perbo paso sore. Sarita polisi ngabagikan masker ka warga anu temarake masker. Petugas kepolisian ti Polres Cimahi ngereunkeun sajumlah yang kendaraan utamana motor anu kajiret razia lantaran teu make masker di lelewak pada larang Kabupaten Bandung Barat. Dianti mere panggeuing turta mapagahan ngeunaan bahayana COVID-19, Polres Cimahi ngabagikeun masker ka anu tarumpak motor anu samemehna teu make masker. Dianti kitu polisi ngeureunkeun sajumlahing angkutan umum turta mapagahan ka para panumpangna anu teu make masker. Eta ketak ngabagikeun masker kanu tarumpak motor jeung panumpang angkote dilakonan pikeun nyinglar turta neuteuk sumebarna COVID-19 di lalawak Kabupaten Bandung Barat. Pangnekitu kiwari masih rea warga anu papahare kana protokol kesehatan nalika aya di saluareun imah. Bersama Kapolsek memberhentikan warga yang jalan melintasi Polsek, kita membagi-bagikan masker. Masih ada warga yang enggan menggunakan masker, walaupun maskernya sudah ada tapi tidak digunakan. Nah, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker karena saat ini penyakit COVID masih ada di tengah-tengah kita. Sebagian besar dari warga sudah menggunakan masker, hanya sebagian kecil yang memang belum sadar menggunakan masker. Oleh karenanya kami dari Polres Cimahi dengan seluruh jajaran Polsek senantiasa akan menggunakan masker pada masyarakat. Karena saya senang sih ada perhatian dari kepolisian negara, dari aparat negara, terima kasih kepada kepolisian negara. Ngeunaan kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat, kiwari jumlah nangaronjat satu tas aya aparatur sipil negara 5-an di lingkungan Pemka Bandung Barat anu katerap virus corona. Kiwari total kasus aya 105, positif aktif 22 urang, tilar dunya 5-an, turta cager 78 urang. Kukituna Kabupaten Bandung Barat kiwari aya dina zona oranye. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.